jantung kota kita ini, alun-alun ini menjadi sebuah kampung Pancasila yang menjadi pegangan bersama. Alun-alun ada kelenteng, ada masjid, ada gereja, seperti kita tuh inilah Indonesia kecil, Magelang sebagai contoh daripada kebinekaan keanekaragaman. Di sini saya ingin menyebarkan cinta kasih terhadap sesama agar kita hidup penuh dengan kita, penuh dengan damai, penuh dengan keberagaman, toleransi. Kalau medianya sendiri pakainya apa, Pak? Kita media menggunakan kanvas, cat akrilik. Ukuran berapa? Ukuran 200 x 145 cm. Ini apa ini? 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 Ini apa ini?
Pinlock. Pak Wali. Nah, ini menariknya buat pengalaman. Pengalaman Mas Dedo di sini itu mungkin bisa juga direkomen untuk segmen apa kesenian yang lain. Ya, saya lihat orang tetap mampir satu dua. Ya, ya. Tidak harus begitu pun yang besar, ya, tapi yang kecil-kecil tapi berkelanjutan bisa di China, bisa di tahun malam juga. Ya, ya. Kayak dua anak dia. Ya, seperti itu ngamen dan begitu. Ya. Dan lebih simpel tuh Pak manajemennya Pak. Ya, ya. Kalau ruang kota ini sudah dimanfaatkan, ada spot kedua yang bagus yang di bawah kong besar itu. Ah, itu juga bagus nanti ya. Yuk, kasih semangat Cemol atau apa? Ya, oke. Nanti di tempat-tempat lain silahkan. Magelang harus menjadi kota seni budaya yang dimana tidak hanya bangunan-bangunan mati tapi harus ada istilahnya seni-seni harus hidup. Ini sebentar lagi kita mau lihat ke Pasar Sinowirangun nanti sama Mas Nafis mau lihat apakah memang ada tempat nanti untuk dilakukan pasar seni. Pak, yang disampaikan dalam karya ini adalah sama dengan yang bagus, karena ini menggambarkan bahwa Magelang ini dengan bermacam-macam ragam istilahnya budaya juga agama. Itu kan ada lenteng, ada masjid, ada gerbang Bhinneka Tunggal Ika dengan corak yang luar biasa. Ini juga menggambarkan bahwa Magelang patah dalam istilahnya dicintai, dikangeni. Ya. Melukis masal di pecinan? Oh, sangat mungkin. Selama kita nanti memakai protokol kesehatan, kita sangat mungkin. Kita siapkan anak-anak dan masyarakat untuk apa namanya menikmati apa yang memang bisa dituangkan dalam bentuk lukisan. Ya. Ataupun ide ini merupakan inspirasi juga entah dari mana sekitar 2 tahun yang lalu Pak Reno ya. 2017 itu Pak Reno ini, Dokter Reno, Dokter Bedah itu mempunyai inspirasi tentang kita membangun bersama-sama mempunyai sebuah apa ya tagline atau apa jantung kota kita ini, alun-alun ini menjadi sebuah kampung Pancasila yang menjadi pegangan bersama dengan adanya rumah-rumah ibadah, kelenteng, masjid, gereja, tentu ini akan sangat mendukung dan bisa menjadi nilai tersendiri bagi Kota Magelang. Mungkin Pak Reno bisa diceritakan tentang ini. Iya, sebetulnya hanya afirmasi saja bahwa sudah ratusan tahun Kampung Pancasila itu terbangun. Magelang bisa menjadi inspirasi bagi kota-kota lain, hidup berdampingan dengan rukun, rumah-rumah ibadah yang ada di sini. Ada masjid 1813, gereja Protestan 1817, dan kelenteng ini 1864 dan gereja Katolik 1890. Mungkin kurang pura, tapi puranya ada di dekat Apel. Tapi ini sudah merupakan representasi Kampung Pancasila. Dan hari ini diperkuat dengan teman-teman seniman budayawan yang mengokohkan bahwa beliau dari Bali, beragama Hindu dan di sama depan kelenteng ya. Saya juga dari Bali dan kita semua merasa damai ada di Kota Magelang. Dengan adanya Kampung Pancasila, kita bisa menginspirasi daerah lain.